Perayaan hari ulang tahun perusahaan daerah air minum Kabupaten Kapuas ke-29 tahun 2019 yang berlangsung di kantor PDAM di Jalan Mahakam, Kota Kuala Kapuas berlangsung semarak. Perayaan HUT PDAM Kapuas ini dihadiri langsung oleh Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat yang disambut dengan tari-tarian tradisional Selamat Datang Suku Dayak. Didampingi Direktur PDAM Kapuas Agus Cahyono, Bupati juga disambut oleh sejumlah karyawan badan usaha milik daerah tersebut. Perayaan HUT PDAM Kapuas ke-29 tahun ini juga ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Bupati, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seraya berdoa dengan dilepasnya balon ke udara, PDAM Kapuas semakin jaya, maju, dan sukses. Dalam perayaan hari ulang tahun PDAM tersebut, para karyawan juga membawakan lagu dengan tema Selalu Melayani Masyarakat Dengan Semua Yang Terbaik. Kemudian dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng dan Bupati memberikan suapan kepada Direktur PDAM Kapuas. Dalam acara yang ada juga dilakukan undian berhadiah bagi pelanggan PDAM Kapuas yang taat membayar rekening. Bagi pelanggan yang beruntung mendapatkan sejumlah hadiah menarik yang disiapkan oleh panitia, antara lain 3 buah sepeda, kipas angin, televisi, mesin cuci, kulkas, dan beberapa hadiah menarik lainnya. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Agus Cahyono mengatakan, dengan usia yang sudah memasuki ke-29 tahun ini, mereka bertekad untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan PDAM. Yang terpancarkan terima kasih juga atas support dari pelanggan, dan juga usia kami sudah 29 tahun, dan harapan kami ke depan kami akan memberikan sebuah pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, baik kualitas, kontinuitas maupun kuantitas. Sekarang ada model jemput bola. Jadi dengan pelanggan itu apalagi yang jangkauan-jangkauannya jauh, dan kami sistemnya bisa membayar pakai ini langsung pakai kartu di tempat, dan kami juga ada mobil untuk keliling ke pelanggan-pelanggan. Sementara itu, Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada PDAM Kapuas dan berharap PDAM Kapuas semakin jaya dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Menyampaikan selamat ulang tahun PDAM yang ke-29, PDAM jaya, PDAM melayani, PDAM semangat untuk Kabupaten Kapuas. Saat ini perusahaan daerah air minum Kabupaten Kapuas melayani 2 lokasi, yakni kantor pusat dan cabang. Untuk pusat di Kota Kuala Kapuas, untuk pelayanan cabang ada 3 cabang, yakni cabang 1 Kecamatan Mentangai, Palingkau, Dadahub, dan Saitatas. Cabang kedua untuk pelayanan Basarang, Mandomai, dan Pujon. Dan cabang 3 untuk pelayanan Barimba dan Anjir. Dengan jumlah pelanggan keseluruhan sebanyak 25.889 pelanggan. Alihwan dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kapuas.